Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan. Di hari-hari yang Anda lewati mendapatkan keajaiban yang nyata. Dan zodiak Pisces. Zodiak Pisces ternyata dia masih menunggu Anda. Mungkin bisa begitu. Sanggupkah zodiak Pisces menerima kembali cintanya? Salam alien, salam kopi hitam. Kopi hitamnya tidak ada. Sanggupkah zodiak Pisces? Maaf ya. Sanggupkah zodiak Pisces menerima kembali cintanya? Sanggup tidak kira-kira? Angin gaib, angin tidak terlihat tapi terasa. Sanggupkah zodiak Pisces menerima kembali cintanya? Tergantung zodiak Pisces. Hanya zodiak Pisces ini mudah untuk apa tuh? Trauma ya. Mudah untuk trauma. Kejadian pahit teringat terus, tetapi mungkin terkadang selalu mungkin ya mungkin salah langkah, tapi mudah-mudahan tidak mungkin, ini kan baru mungkin ya, tapi saya mendoakan tidak. Maka mesti mengikuti intuisi. Jangan terlalu mengikuti pemikiran yang menurut Anda, oh ini logis. Ya, kita diberi akal dan pikiran memang untuk menimbang-nimbang, kan begitu. Tapi jangan dulu buat kesimpulan dengan pikiran yang menurut Anda itu benar. Kenyataannya toh, iya kan? Hidup terkadang tidak sanggup dilogikakan. Tidak sanggup. Pikiran kita tuh terbatas. Pikiran manusia tuh terbatas saja tetap. Tetap saja tidak sanggup ya, Pisces. Ada yang bisa melogikakan, ada yang tidak. Tapi kenyataannya kebanyakan kan tidak. Kenyataan kan tidak ya. Nah, ketika tidak bisa, belum tentu itu tidak ada. Paham tidak? Ketika tidak bisa, belum tentu. Jangan menilai segala sesuatu ketika ada kesalahan, ketika Anda hanya baru pengalaman segitu. Kemudian misalkan berkesimpulan semuanya. Jangan begitu. Semuanya misalkan ada. Misalkan seorang kesalahan. Misalkan ada seorang cowok nih. Ada memiliki kesalahan. Semua cowok begitu. Padahal kan tidak. Jangan. Semua cewek begitu. Padahal kan tidak.
Sama cara belum tentu sama hati. Ada yang caranya sama misalkan, tapi hatinya belum tentu sama. Oh ini gerak-geriknya begini, gini, gini. Belum tentu. Belum tentu. Jangan hanya karena sebagian mengambil keseluruhan. Karena ada sebagian untuk keseluruhan, memang ada keseluruhan untuk sebagian. Pahami kan? Discuss. Halo. Jadi gimana? Apakah masih bisa menerima cintanya? Itu kasih sayang saja, karena potensinya tuh memang kasih sayang saja. Beri kasih sayang. Dermawan. Ada bagian untuk dermawan juga. Ketika rasanya lebih tinggi dari pikirannya, itu dermawan. Bisnis ada bagian dermawan ketika rasanya lebih tinggi dari pikirannya. Jadi jangan sampai pemikiran yang menurut bisnis logis, misalkan ya, bisnis logis, mematikan rasa, kemudian membuat kesimpulan. Fiskes ini dermawan. Kenapa disebut dermawan? Karena Fiskes bisa mengerti. Karena Fiskes bisa memahami. Memberi sebelum diminta. Satu, bisa memberi sebelum diminta. Dua, Fiskes ini bisa memberi lebih dari permintaan. Misalkan permintaannya, saya minta rokok sebatang, dikasihlah sebungkus, misalkan gitu. Dan pemberian, tidak hanya pemberian harta, tetapi pemberian maaf juga Fiskes bisa lebih. Dan dia bisa memaafkan sebelum diminta untuk memaafkan. Fiskes itu begitu potensinya. Dia bisa memaafkan sebelum diminta untuk memaafkan. Dan bisa memberi lebih dari pemaafan itu. Misalkan ada seorang yang memiliki salah kepada Anda, kemudian Anda mau, sudah, saya sudah memberi maaf sebelum Anda minta maaf. Karena dia memiliki etika, dia meminta maaf. Dan Anda merasa terharu dengan permintaan maafnya. Nah, diberilah lebih dari permintaan maaf itu, yaitu kasih sayang. Diberi lebih kasih sayang. Dia meminta maaf, ya dikasihlah misalkan apa, dikasihlah kasih sayang, apa yang berupa hadiah, berupa harta benda mungkin, atau berupa apapun mungkin ya. Bisa begitu itu Fiskes itu. Bisa begitu. Dan Fiskes ini tidak pilih-pilih dalam memberi itu, tidak pilih-pilih ya dalam memberi. Makanya Fiskes ini rasa saja dikembangkan, potensi-potensi rasa itu lebih dikembangkan. Karena kalau logika terbatas, tetap terbatas ya Fiskes. Rasa saja, kasih sayang, kanya-kanya saja. Menurut saya, tapi terserah Anda kan. Ah, saya pengen logika saja. Tidak apa-apa.
Tapi yang dikhawatirkan justru logika terbalik. Itu yang dikhawatirkan. Nah, apakah dia masih, apakah Priscus masih sanggup menerima cintanya? Itu tergantung Priscus juga. Tergantung Priscus juga ya. Tidak, saya hanya bercanda saja ya. Bercanda, saya hanya apa tuh? Memberi masukan gitu. Memberi masukan. Jika intuisi Anda, menurut Anda ini yang terbaik, silakan. Jika menurut Anda, silakan gitu ya. Kan saya sayang ke Priscus ya. Memang mesti memiliki kasih sayang terhadap sesama manusia itu ya. Karena itulah kita diciptakan. Itulah kita diberikan akal pikiran agar tidak saling membenci. Tidak saling membuat kericuhan, tidak saling tidak saling bermusuhan. Jangan sampai saling bermusuhan. Selamat malam Priscus ya, selamat beristirahat. Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat dengan optimisme yang kuat. Saya selalu mendukung Anda.